Ayo gas, kemana aja juga ayo gue mah. Ngapain izin sih, udah, gak usah santuy-santuy. Iya santai-santai. Pokoknya kalau gue bilang santai-santai. Ini udah dibilang santai-santai, siap. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Pasti kalian baik-baik saja ya guys ya. Jadi di sini aku opening sama Excel nih guys. Dan kalian tahu sendiri kan, kalau misalkan gue opening sendiri itu tandanya gue bakal mau ngelihat reaksi Hana dikerjain sama gue ya guys ya. Nah jadi di video kali ini gue pengen ngerjain Hana ya guys ya. Pengen tahu reaksi dia gimana sih rasanya kalau dikerjain sama gue. Dikerjainnya itu gue pengen dilekin Hana guys. Iya. Eh sorry guys ya kalau dia berisik ya guys ya. Jadi di video kali ini gue pengen jelek-jelekin Hana di temen gue gitu guys ya. Temen gue juga udah gue ajak kompromi. Yaudah gitu deh, pokoknya mau tau keseruannya. Pokoknya kalian sebelum nonton video ini share dulu ke teman-teman kalian. Semoga viewersnya juga banyak ya guys ya. Oke, biar semangat lagi gue bikin konten. Oke, see you guys. Guys, jadi tadi Hana udah selesai masaknya dan kita sekarang panggil Rachel. Panggil Hana. Kita panggil mama kamu dulu ya. Ya, kamu berak ya, Cel? Ini kok bau sih? Coba dilihat dulu deh. Coba dilihat dulu, Os. Oh, iya. Lu. Oke, guys, jadi kita panggil Hana sekalian dia ganti pampers dia ya, Cel. Oke. Stay tune terus. Ya? Itu sekarang ganti pampers Rachel. Iya. Ini kamera kenapa di sini sih? Kan aku mau buat ini Q&A sama kamu. Q&A apaan? Q&A. Itu tuh matanya ke atas. Q&A apa? Q&A ya buat di itulah konten. Kamu aja belum ngomong sama aku, kayaknya apa-apa? Ya, gampang, itu kan pertanyaannya langsung ini aja. Sayang. Nah, apa namanya? Kamu ee. Pertanyaannya ini loh yang dadakan gitu, apa sih namanya? Spontan. Uhuy. Yang nanya siapa? Ada udah disiapin. Yicul ya. Tadi kita udah nyiapin ya. Ya. Iya enggak? Tadi kita udah nyiapin kan? Tuh udah apa? Mau matang. Udah kan, udah selesai kan? Apa belum? Tinggal telur. Oh, tinggal telur, ya udah. Tadi aku ngeliat dia tuh. Pakai itu saya misalnya. Yang di bawah itu. Di bahan roller. Wonder pad nih. Digantungan. Oke guys, jadi sekarang udah ada Hana. Langsung aja kita ke pertanyaan pertama ya guys ya. Jadi di sini tuh kita sambil gantiin pampersnya si Ecel nih yang habis berak ya guys ya. Oke. Yang siap ya? Iya deh. Oke. Kamu kayak nggak niat bikin konten sama sih aku lagi ganti. Ya niat lah. Kalau nggak niat juga aku nggak bakal bikin. Atuh yang mending tidur. Ini apa nih? Hah? Siapa ya? Siapa? Nomornya gak ada ini nih. Gak ada apa namanya? Gak ada namanya siapa ya? Cobanya empat siapa? Halo? Keluar. Ayo, gak apa-apa, ayo. Gimana? Ngapain sih izin sama Hana? Santai. Ayo yuk guys, yuk kemana? Ayo.
siapa? Nggak jelas dari mana. Kamu berisik banget sih, jangan ngomong-ngomong gitu. Kok berisik banget ya kamu? Berisik. Oh, dia nelpon lagi. Halo, gimana tadi mati, sorry. Ayo gas, kemana aja juga ayo gue mah. Ngapain izin sih, udah. Gak usah, santuy. Iya. Lah. Dibilangin kagak perlu izin, gak usah, santai aja. Dia juga. Tuh anak gue aja ditinggalin, dia tidur. Gimana sih, santai. Intinya kita jalan nih ya. Oke, yaudah. Kalau kayak gitu gue mandi, langsung cus nih ya. Ya udah, sekarang gue mau mandiin anak gue dulu nih. Iya, mana ada dia mandiin apa namanya anak gua. Gua lah yang mandiin ya, Cel ya. Mama kamu tidur dulu, pusing dari pagi. Iya tuh. Iya, ngadu. Ah. Iya. Mau nelpon, Nih, Cel. Siapa sih? Iya, makanya si Ecil tuh itu Ecil yang berisik. Hei! Iya, yaudah. Pokoknya gue abis mandiin Rachel langsung cus ya, OTW ya. Oke. Yaudah. Gue mandiin Rachel dulu abis itu langsung cus ya. Iya, bini gue mah tidur. Dari pagi dia tidur kagak bangun. Oke, siap deh. Gak usah dipikirin, kalau gue udah bilang santai ya. Bini gue juga kagak pernah perhatiin gue, anak gue. Ya. Oke. Iya, santai. Pokoknya kalau gue udah bilang santai. Ini udah dibilang santai, siap. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Yaudah, gue 10 menit lagi lah, gue mandiin Rachel dulu. Abis itu gue bawa lah Rachel mungkin. Sini siapa? Iya, udah gue bawa Rachel, santai. Kan? Mati kan dibilang ini sih. Siapa sih? Yalah, nyanyi banget. Gak jelas, aku tidur dari pagi. Orang aku aja udah bangun, udah masak dengan Rachel. Baper banget. Kamu aja yang baru bangun. Kamu baru bangun juga. Yaudah yuk, sini mandiin dulu Rachel. Abis itu aku ajak. Dia udah mandi. Yuh, berarti aku langsung berangkat. Ya ngapain tadi ngomong-ngomong kayak gitu? Aku bilangnya gak bangun lah, belum bangun, belum mandiin Rachel. Ngomong gitu. Sini. Enggak, apaan kok gitu ngomongnya? Dia adik gak mau digitu-gitu. Ya enggak, kamu kenapa ngomongnya gitu? Iya, si Hana lebay banget. Lebay banget sih, kok kamu ngomongnya? Enggak, itu siapa? Nah, aku mau ngajak keluar. Ngapain kamu ngejelek-jelekin aku kayak gitu? Enggak, aku gak ngajak jelek-jelek gini, Cel. Enggak. Sini. Enggak, tadi kenapa ngomong kayak gitu? Kalau aku lagi. Cel, mau sama Rizky? Iya, jawab dulu, kenapa sih? Kamu ini baperan amat sih. Enggak baperan, kok gitu ya, ngomongnya? Ya, emang begitu kamu. Emang begitu apa? Ini udah dimandiin kan? Yaudah, kalau udah dimandiin mau udah. Mau cus. Yaudah, aku ganti baju dulu, kamu disini dulu. Kan? Kenapa bilangnya belum dimandiin? Terus aku, kamu bilang kamu yang mandiin lah, apa lah, gak jelas banget. Udah, aku ganti baju, tungguin Ecel, siapin baju Ecel yang paling terbagus di dunia. Enggak, kamu ngapain kok ngomong lagi kayak gitu, ngejelek-jelekin aneh banget. Parah banget sih, jahat banget. Gak usah lebay. Mana yang baju-baju yang bagus sih yang? Enggak, kamu apaan kok ngomong kayak gitu sih yang tadi? Udah, shhh. Jahat banget dah. Bisik. Aneh-aneh apaan kamu yang aneh-aneh, ngapain ngejelek-jelekin aku kayak gitu orang? Yaudah, intinya gimana? Mau ikut, tapi di dalam mobil aja. Jangan aneh-aneh. Ya, kalau mau ikut, dalam mobil aja. Oke, kita jalan ya. Situ, tuh, di muka aku sini. Aku pakai jaket ya, nggak usah deh pakai mobil ini. Sini. Yaudah, bentar. Yaudah, bentar. Aku mau gendong dia. Dan aneh-aneh kamu tuh. Enggak, kamu yang aneh. Kamu ngomongnya kayak gitu ke orang lain. Iya. Si Ana yang ribet betul di orangnya. Kok aku yang ribet, kamu yang ribet juga. Terus gimana, ikut? Enggak, apaan kamu. Terus aku bawa Ecel aja ya.
Oh, emang begitu. Ya, enggak, kamu ngapain kayak gitu ya? Udah, Cel. Jadi gimana, berhasil gak, Cel? Berhasil dong, berhasil. Kamu dari tadi gak sadar? Itu kan tadi kan dinyalain mau buat kene. Lihat mama kamu tuh, Cel. Cel, mama kamu udah ngambek-ngambek nih, Cel. Lihat, Cel. Cel, mama kamu. Jadi kita berhasil, Cel. Ngerjain mama kamu lagi. Reaksinya lucu ya? Reaksinya gak jelas tuh, lihat tuh. Ya, bukannya gak jelas. Kamu yang gak jelas. Orang aku gak kayak gitu, bilang kayak gitu. Sorry. Okay, sorry. Ya, aku minta maaf ya. Aku kan cuma mau ngeliat reaksinya doang, eh. Ini temen aku juga udah aku calling, loh. Sorry banget. Sorry ya. Tapi gimana? Aku tuh sebenarnya cuma mau tahu reaksi kamu. Kalau aku jelek-jelekin di teman-teman aku, gimana reaksi kamu? Ternyata ya, reaksi kan kamu aku tuh gak lucu. Gitu ya kan, karena aku lucu, gak tahu gitu. Kamu. Siapa itu? Kok kamu ngomong kayak gitu? Ya iya lah, nggak jelas. Kamu baru bangun habis mandi mau langsung jalan. Soalnya itu aku nanya Rachel udah gak mandi apa belum? Bilang aku mau ngurusin Rachel tidur. Ini palanya kenapa begini ya? Mau bangun, mau duduk. Belum kuat deh. Iya makanya. Oh jadi okay, kamu guys, sengaja naruh kamera bilangnya mau Q&A. Iya, kamunya makanya. Karena kamu udah lama hidup sama aku. Kenapa kamu tidak selalu ngeh ya kalau aku giniin? Ya kamu mau gantiin dia pampers. Iya, yaudah peluk aku dulu dong. Aku kan megang Rachel. Peluk dulu. Gak mau, karena kamu udah jelek-jelekin aku gak kayak gitu kan. Enggak, emang gak kayak gitu. Yaudah sini kamu pegang Rachel. Itu menyebar hoax namanya. Iya, aku kan bercanda. Temen aku juga udah tahu, aku udah diskusi. Oke, mungkin kalian harus komen di bawah sebanyak mungkin dan semoga komenan kalian bermanfaat buat aku sama Hana dan yang paling bahagia itu kalau si Rachel yang buat vlognya gimana? Maksudnya gimana? Rachel yang nge-vlog. Enggak bisa dong. Kenapa? Enggak bisa, udah harus banget. Yaudah guys. Kamu closing dulu, Cel. Bentar, Cel. Bye-bye. Bye-bye dulu. Bye-bye, guys. Sudah. Bye-bye dulu, deh. Bisa loh dia. Bye-bye, gitu. Bye-bye, gitu. Bye-bye. Dadah.